Hari ini kita mencoba mancing lagi ya di kubangan sumur tua di dekat rumah kosong di dalam hutan dekat perkebunan sawit. Kita akan coba hari ini karena sudah lama sekali kita tidak coba mancing di sini. Dan mungkin sekarang ikannya sudah lumayan besar. Nah, itu dia. Pada bermunculan ikannya. Di sini kita mancing nanti ya. Ini cuaca lumayan panas, kawan-kawan. Di sini sudah saya siapkan ini umpan spesial yaitu sosis. Nah, ini umpannya ya. Jadi tidak pakai umpan yang aneh-aneh, kita pakai sosis saja. Sekarang kita mau coba. Ini umpannya sudah kita buka ya. Sudah cukup pas ya. Ini pelampungnya sederhana aja dari bekas sandal jepit ya. Tapi yang pasti bukan sandal jepit, masih dipakai ini, sandal jepit bekas ya. Ini mata pancingnya sudah kita siapkan. Sekarang kita akan coba. Kita akan mulai mancingnya. Nah, itu sudah baru diletak, kita sudah poin satu ya. Nah, ini kita poin ikan nila satu. Kita sudah poin satu ya, kawan-kawan. Ini poin ikan nila, umpannya sosis. Mancing kita sudah kita coba pasang tadi. Nah, itu sudah ngekan lagi ya. Nah, kita sudah dimakan lagi itu, kawan. Kita biarkan dulu. Wah, mereka ada berebutan nih. Ah, itu tadi bawahnya tuh. Wah, ini masih bocil ya, kawan ya. Jadi kita rilis saja ini. Jadi kalau kecil gini kita rilis ya. Karena masih kecil nih. Nah. Umpannya sudah siap, kita pasang kembali. Oke, tunggu ya. Nah, itu sudah mulai dibawa lagi itu. Kita lihat. Wah, punya kita sudah tenggelam ini. Kita lihat. Aduh. Lepaskan, kawan. Ini sudah siap umpannya, kita pasang kembali. Wah, sudah dibawa lagi ini. Ah, ini. Oh, kita tarik. Wah. Oh. Nah, ini boleh juga ini. Lumayan. Kita dapat satu lagi ya. Oh, ini lumayan ini. Kita ambil saja. Ini kita sudah dapat dua. Dan ini kita dapat satu lagi ya. Nah, ini dia. Ini lumayan besar nih babon ini. Nih, sudah dapat 3 ekor kita. Simpan dulu. Nih, kita pasang lagi. Nah, ini sudah dimakan lagi, kawan. Nah, lihat tuh. Wah, dia bawa ke sana kemari ya. Ini kita tahu ini. Wah, sudah dibawa dia. Kita coba angkat. Ah, ini lumayan juga ini. Nah, ternyata ini masih bocil ya. Kita rilis saja. Nah, itu punya kita sudah ditariknya lagi. Wah, sudah dibawanya. Nah, kita lihat nih. Wah, dibawanya tenggelam ini ya. Ade. Nah, itu kita lihat nih, dimakannya lagi nih, kawan. Nah, ini kita lihat nih. Wah, umpannya habis. Nah, tuh baru dijatuhkan sudah dimakan lagi ini. Nih, kita lihat nih.
di bawahnya. Wah, ini boleh nih. Waduh, masih bocil kawan. Nah, sudah di bawahnya lagi. Nah, kita lihat nih. Kita biarkan dulu. Oke, tertarik. Wah, bocil juga kawan. Ini ikannya masih bocil, jadi kita rilis lagi. Nah, ini tak pantau tadi ya. Nah, ini lumayan besar, ini jumbo ini. Nah, ini kita ambil ya. Yang jumbo, waduh, jatuh nih. Nah, ini boleh juga. Kita masukkan dulu, kita amankan. Nah, lumayan dah, 4 ekor kita dapat ini. Aha, kita dapat lagi kawan. Nah, ini lumayan besar ini ya, lumayan jumbo ini. Ini kita ambil seperti ini. Lumayan ini. Kita lepaskan dulu ya. Dia melompat tadi kawan. Nah, ini sudah kita dapatkan 5 ekor. Satu melompat lagi ini. Kita masukkan lagi. Ah, melompat lagi dia. Oke, sudah aman. Wah, pancing kita yang satu ini seperti yang sudah dibawa tenggelam jauh ini. Kita lihat ya apa yang terjadi. Oh, ini juga babon kawan. Wah, lumayan ini. Kita strike 2 kali babon ini. Nah, ini besar lagi ini. Lumayan. Kita lepaskan dulu. Belum waktu lama kita udah poin 6 ekor nih ya. Ya. Ini hasil kita ini. Kita tutup dulu ini ya. Supaya tidak lompat ya. Wah, cuaca ini lumayan mendung-mendung tapi panas ya. Angin pun lumayan nih. Asik sekali suasananya. Itu bocil kita buang nanti tuh ya. Nah, ini kecil ini. Kita lihat dulu. Nah, ini punya kita sudah mulai disentuh lagi. Nah, kita tunggu dulu biar dia sampai tenggelam. Nah, itu sudah di bawahnya. Wah, sudah di bawahnya. Sudah di bawahnya tenggelam ini kawan. Kita lihat dulu. Ini bagaimana hasilnya ini. Waduh. Pas. Kita pasang lagi umpannya. Kita bawa 2 pancing ini ya. Kita coba. Udah habis lagi umpan ini. Kita dapat babon satu lagi ini ya. Simpan dulu. Wah, ini lumayan ini. Kita simpan dulu ya. Udah ada 7 ekor nih. Kita mau ambil daun dulu ini supaya ikannya tidak lompat-lompat ya. Karena kalau tidak kasih daun ini dia lompat-lompat nanti. Bisa-bisa ikannya jatuh. Nah, kalau gini dia aman ya kawan. Waduh, melompat semua ini ya. Kita masukkan dulu. Oke. Kita pasang lagi. Ah, nih sudah mulai ditarik lagi. Iya, yeah, dia mulai menaik lagi ya. Ah, kita tidak tahu ini apakah yang babon ataupun yang bocil ini yang makannya. Nah, satu lagi sudah ditarik juga tuh. Tuh sudah di bawahnya. Wah, dia putar-putar. Udah. Tarik. Rupanya habis nih. Kita pasang lagi. Nah, sudah dimakan lagi ini. Oke, kita tarik. Wah, lumayan kawan nih, babon. Ya, babon ya. Nah, kita dapat lumayan ini, babon. Nah, ini dia. Kita amankan dulu. Ini megang ikan nila ini jangan ragu-ragu ya. Karena kalau ragu ini durinya tajam-tajam ya. Nah, jadi kita pegang seperti ini. Ya. Jangan ragu-ragu ya. Nah, kalau ragu-ragu kita bisa terkena durinya. Biasanya lepas pun kita tidak terkena durinya. Ini hati-hati. Kita amankan dulu. Kita coba pasang lagi. Wah, ini baru dipasang udah kena ya. Ini lumayan babon ini. Nah, ini kawan. Nah, jadi gini ya cara pegangnya ya. Nah, supaya kita tidak terkena durinya. Nah, ini dia.
Kita lepaskan dulu. Ini sudah kita amankan. Kita masukkan ya. Baru kita simpan, udah ada yang makan ini. Kita lihat nih. Nah. Wah, oh, itu babon lagi ya. Nah, ini juga kita tunggu sebentar ya. Nah, ini. Kita lihat ini juga udah ada yang narik. Kita coba tarik ini. Ayo, 1, 2, 3. Waduh, ini bocil. Jadi nampaknya ini perlu dirilis satu ini. Ah, ini yang babon ini. Angkat sedikit, angkat. Nah, ini mau kita amankan dulu ini. Ini udah lumayan ini. Nah, ini hasil kita ya. Hasil tangkapan kita ini. Kita masukkan biar aman. Oke, kita lanjutkan memancing. Angin di sini sangat kuat sekali kawan. Nah, ini anginnya. Wah, enak nih. Kena anginnya, angin sepoi-sepoi ya. Jadi hari sudah mulai sore, jadi saya mau pulang. Nah, ini kita lihat hasil kita hari ini ya. Ini hasil kita dari umpan sosis nih, kita lihat nih. Nah, ini hasilnya. Ini ada belasan ekor ini ya. Nah, lumayan ini. Jadi ini hasil tangkapan kita hari ini. Mancing ikan nila ya. Nah, ini dia. Terima kasih kawan-kawan sudah menonton. Ikuti terus petualangan saya untuk berburu hal-hal unik dan menarik lainnya.